Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana bersama Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Hendro Pandowo dan pejabat utama Polda Metro Jaya hadir dalam peluncuran inovasi berbasis teknologi yang dibuat oleh Polres Metro Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara meluncurkan 4 buah aplikasi diantaranya Jakarta Utara Sehat, Pantau Jakarta Utara Sehat, Sipitung Cerdas, dan aplikasi SPKTKU. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda turut meluncurkan inovasi aplikasi yang dibuat oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, masing-masing aplikasi Safe Jakarta dan aplikasi Raja Wali. Selain meluncurkan aplikasi, Kapolda juga meresmikan gedung SPKT Polres Metro Jakarta Utara. Polres Jakarta Utara dan Polres Jakarta Selatan serta Polres Jakarta Timur ini sudah melaksanakan aplikasi dalam rangka terkait dengan perkembangan COVID-19. Jadi aplikasi ini terdiri dari berisi dari informasi-informasi terkait dengan masalah COVID-19, kemudian juga dalam bentuk edukasi, sosialisasi tentang pandemi COVID-19, juga sebagai juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara, Polres Jakarta Selatan, dan Polres Jakarta Timur. Dan ke depan nanti polres-polres yang lain juga akan diikuti ketika polres ini. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.